sekali main doang ya? Video kak. Udah lama kagak kemarin, mana aja? Ini contohnya. Oh, ada kerjaan lain. 23. 33. 23. Oh, 23. Taruh di contohnya dulu. Oh, nandain dulu, Bang. Namanya siapa? Abang, namanya siapa? Icen. Icen. Terima kasih ya. Ini tiketnya. Lupa ya, Kak, tiketnya ya? Iya. Tadi kalau yang kayak gini-gini nih artinya apa, Kak? Nandaan. Belum ini, belum bayar berarti, baru nandain doang. Ribet nggak sih kak kalau kayak gini? Kadang ribet, nanti ada orang yang mau beli pinggir, harus nunggu dia dulu. Tapi nggak seribet hubungan kita kan? Enggak. Semoga baik-baik aja ya. Oh kita gitu ya. Oh gitu ya. Coba kakak aku suapin ya. Aduh, romantis banget kak. Sih. Iya dong, mahno kak. Aduh, enak ya kak? Udah habis cebok nih tadi tangan kiri lagi. Wangi banget jagung. Makasih loh. Kak, ini kan lu sistem kerjanya gimana sih? Ini kan jadi orang beli tiket nih. Kan ini udah ditandain semua, terus sesi ini misalkan Lovebird Baby B naik nih. Ini berarti lu copot nanti ya. Terus iya, dicopot, kita hitung berapa? Di sini sama enggak sama di atas gendangan? Kalau misalnya sama baru kita jumlah hasilnya. Di-store ke admin. Uangnya di-store ke admin gitu. Tapi kalau misalkan ternyata uangnya lebih gimana tuh? Uangnya lebih ya kita bagi rata. Oh gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau kurang lebih syukur, enggak lebih ya sedih. Oh. Duitnya kemana? Kalau kurang lu nombokin dong. Enggak, nombok untung gua sebaik. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong gua jadi pengen. Iya. Enak kak. Nomor 32. Dewasa ya? Ini 31.0. Isi. Bang, kalau tiketingnya cantik kayak gini betah nggak bang? Iya. Betah ya. Jadi pengen beli terus ya bang ya. BBB-nya satu mbak. Nomor berapa? 16 ya. Pon nomor 40. Pon lagi. Pon masih gadis itu bang dia bang. Wah, lu megang-megang bang. Bang. Lu tahu rumahnya dia bang? Ya. Oh kalau tahu rumahnya dia boleh megang BBB-nya. Jadi. Nomor 42, udah bilang sama aku. Udah. Bang, lu kalau tiketingnya cantik kayak gini gimana, Bang? Betah, Bang, jadi kan? Nggak betah sih. Terus? Cuma lihat perilakunya aja sopan banget. Emang lu suka dipegang-pegang sama dia, Bang? Suka dicolek-colek? Asik kali, asik. Oh, asik ya? Oke, iya. Nah, Kak, kalau kayak tadi, kan ada aja gitu suka ya cowok kadang jahil gitu kalau ngelihat cewek, nggak boleh lihat cewek bening dikit gitu, kayak gua kan nggak boleh lihat cewek bening dikit, kamera langsung nyala kan. Nah, terus gimana kayak lu misalkan tadi di kayak gitu tuh lu gimana? Ya gimana ya kalau misalnya kita marah nanti dia nggak beli tiket lagi. Ya mau gimana? Ya emang sih mereka jadi udah kayak keluarga ya di sini. Iya, ya udah akrab biar mereka makin betah aja di sini. Oh apa tadi biar mereka mereka betah mereka di sini. Oh mereka sorry gua dengar mereka. Iya. Mak, si kamu bukan kalau misalkan ada cewek gitu. Kalau mangap, walaupun mangap juga dipotong kan. Kak Ika, lu udah berapa lama sih ditugas di Paradise Enterprise? Kalau Paradise itu dari bulan Juli kok. Juli 2006. 2006, baru juga kemarin. Baru kemarin ya. Heeh, 2000 berapa itu ya? 2018. 2018 ya, baru berarti ya. Ada yang beli lagi. Jangan pemula ini, pemula ya, baby. Ini Bang Agung dodonya diambil tadi, diambil si itu satria. Ini ntar ya. Ih, langsung diambil apa Bang Agung? Kalau si Ika masih aku aja, Bang Agung. 45. Bang Agung, kalau tiketingnya cantik kayak gini gimana Bang? Wah, ini bikin semangat kegantangan yang begini, Pak. Jadi lu pengen balik mulu gitu ya? Wah, iya. Satu-satu di rumah. Iya. Kalau gitu jajanin dong, Bang. Jajanin dong. Kopi. Iya. Suara mulah ke bos, Bang. Bang, tapi menurut lu ikannya gimana, Bang? Jadi salah kasih duit. Dia baik hati. Dia sombong dia. Dia tiketing yang paling baik dia. Boleh ngutang gitu? Boleh ngutang. Oh, boleh ngutang. Tapi bayar. Oh, gitu iya. 9621. Ini 47. 47 kan sih. Iya, enggak apa-apa. Ini terus bagi dua aja dah. Ini aja. Ini aja.
Oke, beli tiket apa aja Bang Agung? Beli tiket baby sama pemula. Punyanya baby doang sama pemula. Banyak itu doang ya. Cuma enggak ada ya. Gak usah main burung kan? Iya. Jadi itu. Ayo, sampai akhir begini. Oh, enggak. Tak, tapi pernah ada nggak sih kicau mania yang kadang suka WA lu atau gimana? Kalau jujur nih ya, banyak hampir messenger. Banyak tuh sampai dibilang kasar juga pernah tuh karena karena kan kalau misalnya kenal takut ya kalau dibalas nggak dibalas dibilang sombong dibalas ikannya juga takut karena messenger sih yang paling banyak kan kalau WA itu nomor nggak disebar ya nggak kayak ditempel di brosur jadi kadang ada sih yang WA itu tapi nggak sampein kadang yang kenal aja Tapi lu menyikapinya gimana sih buat teman-teman kicamania yang kadang suka messenger ngomong kasar atau kurang sopan? Gak apa-apa, mungkin dia mau kenal, cuman cara dia beda. Ini punya si Nisa. Oh, lu kenal berarti sama ini? Jujur keselamat punya orang mau diambil mulu. Oh. Bang, menurut lu gimana Bang kalau tiketing cantik ini, Bang? Biasa aja ya. Oh, gitu. Iya. Nomor berapa jadinya? Kita nyuci agung mau dibeli kan nih ada dua orangnya kita nyakal beneran apa bang 2-3 pemula ya Hai Kak, banyak banget ya tadi yang lu kenal gitu ya teman-teman di lapangan. Seberapa lu anggap mereka apa sih maksudnya kalau udah antara kicau mania dengan tiketing tuh? Ya, kayak keluarga aja. Kayak keluarga ya. Asik. Durasi ya? Ya udah nggak apa-apa, aku aja. Om Deddy, kalau ketemu tiketing cantik kayak gini gimana? Ya, bawaannya pengen mandi basah aja saya. Oh gitu ya? Pengen mandi basah ya? Oh iya. Kalau mandi gak basah gimana sih? Oh iya, bener ya. Juga. Tapi enggak juga bang. Mandi madu? Oh iya, bener. Gak basah bang. Lengket. Kak Ika, lo berarti... Pake di videoin, bawa warai. Lo emang ini videoin buat YouTube? Kak, ini kan Kak. Ika di videoin. Ada Bang, lu kenal Bang sama tiketing ini, Bang? Hah? Menurut lu gimana dia, Bang? Baik orangnya. Terus? Ya kalau dibilang cakep ya, Bisa diajak jalan enggak, Bang? Banyak yang nanyain. Oh, gitu. Nanyain apa? Pesanan tiket gua udah ditandain belum gitu. Kak, lu mau pesan-pesan buat teman-teman kicau mania enggak? Apa ya? Jangan pesan pizza. Enggak. Oh, enggak.
pesan aja nanti 11 Januari jangan lupa datang ya. Promo. Jangan promo. Apa gitu maksudnya buat teman-teman Kicamania yang kadang suka WA lu dengan kata-kata kasar atau yang kadang Kicamania yang baiknya juga gitu. Buat yang enggak dibales atau yang bilang sombong lah, bilang kasar Tika. Yang lain kasih pada mau ngedeketin Tika, mau kenal. Ini maaf kalau misalkan enggak dibales, sabar, mungkin suatu saat nanti kembali. Sukses buat Kicamania, apalagi Wong Kicau, sukses. Udah itu aja. Thank you Kakak Ika, lanjutin kerjanya. Ya, dadah.